Memastikan bagaimana ketersediaan stok dari oksigen untuk bisa menyuplai perawatan pasien COVID yang ada di IKAR sekitar ini. Dan tadi saya sudah ngecek langsung ke chambernya ya, lokasi penyimpanannya, dan saya cek langsung bahwa kapasitas tabung penyimpanan oksigen itu ada di level 80 atau 80% dari jumlah tabung yang ada, dengan jumlah ukuran sebanyak 3.150 liter. Sementara memang setiap harinya pasien COVID membutuhkan 800 liter. Namun dari pihak Eka Hospital memang setiap hari tetap menerima atau menyetok ya jumlah oksigen tersebut agar tidak terjadi kekurangan. Dan kami juga ngecek langsung ke gudang tabung-tabung portable-nya, dan sudah siap juga sebanyak 30 tabung untuk dipergunakan apabila ada pasien yang membutuhkan oksigen, terutama pasien COVID ini, ketika dia berpindah dari ruang instalasi gawat darurat menuju ke ruang ICU. Ada 30 tabung yang besar, yang ukuran 60 liter ya. Kemudian ada juga tabung-tabung kecil sebanyak 50 tabung ya, dengan ukuran 5 liter. Nah, jadi kita sudah cek langsung ya, kita memastikan apakah semuanya sudah siap di rumah sakit Eka Sunda. Alhamdulillah saya cek semua ketersediaan, baik tempat tidur ya, bor, termasuk juga oksigen. Rumah sakit Eka Sunda sudah optimal ya, untuk bisa menangani pasien COVID di Kota Pekanbaru. Demikian. Bukan hari ini saja kita akan berlanjut nanti ke rumah sakit lainnya untuk kita cek langsung secara fisik ya, secara lapangan ya. Bukan hanya data aja yang kita terima, tapi kita akan cek langsung. Demikian, saya akan informasikan kepada teman-teman.